Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, salamnya saja sudah seperti itu. Tes, tes, kalau bapak ibunya seperti apa? Assalamualaikum bapak ibu. Waalaikumsalam. Lagu lama. Lagu baru. Kita lagu baru ya. Oke, baik anak-anakku. Bagaimana kabar dan semangat? Bapak Ibu pada pagi hari ini jauh di tombak. Karena saya yakin Bapak Ibu, anak-anak yang hebat seperti ini tidak dilahirkan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, melainkan dilahirkan oleh rahim seorang ibu dan bapak yang sangat jauh lebih hebat daripada anak-anaknya. Tepuk tangan dong buat kita. Ya Allah, pagi ibu belum siang ini. Jangan ngantuk duluan. Oke, anak-anakku, anak-anakku, apakah kalian siap untuk ditanya? Siap ditanya. Gak dibalik dah. Bapak ibu siap bertanya? Siap. Masa bertanya saja gak siap? Oke ya. Kita praktekkan sekarang bersama-sama. Anak-anakku, jawab dan komentari warid berikut ini. Siap? Siap. Allahu Akbar. Oke, perhatikan. Damudah. Lintas luar. Lintas luar, semua tulisan wah yang diikuti alif wahnya dibaca panjang kecuali lintas luar. Dia berluar, dia berluar, wahnya berluar dan nada luar. Itulah kalau bertanya warid. Kalau bapak ibu tidak paham dengan pertanyaannya, boleh nanti minta tolong kepada saya. Ustaz, boleh nggak diwakilkan saya bertanya? Boleh. Pokoknya saya akan bantu bapak ibu semuanya ya. Baik, Ustaz, boleh dibukakan halaman 20 lagi Ustaz? Oke, anak-anakku silakan baca halaman 20 ini dengan sangat lantang sekali, diawali dengan ta'awudz basmalah bersama-sama. Siap anak-anakku? Siap Ustaz, Allahu Akbar. Silakan, 2, 3, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menguraikan hukum bacaan tajwid. Anak-anakku, oke, konsentrasi semuanya ya. Jawab bareng-bareng. Wa akhadalladzina walamussayhatu alladzina dzina. Ada hukum bacaan apa? Pada tabi'i. Kenapa? Karena kasrah itu tidak sukun, hanya satu alif atau dua alif. Oke, hukuman dibagi berapa? Dua, dua. Apa saja? Mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Kalau mad tabi'i sendiri, apa yang dinamakan mad tabi'i? Mad tabi'i ialah kata diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun, hanya yang satu alif atau dua harokat. Oke, mad far'i dibagi menjadi tiga kelas.
Sebutkan bersama-sama. Mada wajib muttasil, mada jaiz munfasil, mada alif lissukun, mada riwad, mada silah, mada badal, mada tamkin, mada lin, mada lalim mutaqqal kalimi, mada lalim mutaqqal kalimi, mada lalim mutaqqal harfi, mada lalim mutaqqal harfi, mada farqa. Bagaimana Bapak Ibu, betul? Bagus! 100! Buat tangan dong. Silakan kembali lagi ke home. Tadi prakteknya sudah selesai dan insya Allah sudah mulai ada gambar. Sekarang giliran Bapak Ibulah yang akan bertanya kepada anak-anak kita. Boleh bertanya, membaca Al-Quran, menghafalkan surah-surah pendek dari anas, dari anak-anak sampai anas, atau boleh membacakan ayat yang di situ. Memilih angka. Silakan, boleh angkat tangannya. Siapa? Dibantu untuk memberikan mikrofon. Tidak ada yang mau bertanya? Takut ada apa? Takut bertanya. Nanti salah takut bertanya. Oke, silakan. Ibu bertanya. Boleh berdiri, Bu. Oke, dibantu mikrofonnya, Sa. Oke. Insyaallah. Sebentar. Kita kenalan dulu dengan ibu siapa dan mau bertanya kepada nomor berapa. Perkenalkan saya Ibu Wahira. 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 Pakai 6 huruf. Ya, tadi tuh ya. Oh iya, ada. Silakan mau bertanya sama siapa, Bu? Izinkan saya Ustaz, saya mau bertanya dengan nomor 03. Nomor 03, boleh berdiri yang mana nomor 3? Boleh berdiri, Mas. Oh, Mas terkenalkan. Oke. Belum diperkenalkan. Silakan kenalkan dulu. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Fadli? Betul itu ibunya atau saudaranya? Ibu. Betul. Luar biasa. Kamu sudah besar sekali. Tapi punya rumah masih fresh. Baik. Ibu mau bertanya apa? Kepada putranya? Saya mau bertanya hafalan. Hafalannya boleh. Silakan. Pilih nomor, Ustaz? Tidak, langsung saja disebut langsung. Coba Ananda Fadli bacakan ayat pertama di surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Silakan. Dari Ta'awudz Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Ibu? Ibu? Dilanjutkan dengan saya atau ibu mau tanya materi yang lain boleh? Masih boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya mau bertanya lagi untuk Gori. Mari, boleh. Silakan pilih angkanya. Saya pilih angka 1 saja, Ustaz. Angka 1. Jelas, Mas? Fadli, silakan dibaca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastahjiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء
ibadihi an ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Panjang apa panjangnya, dua atau satu itu an anziru? Punya dua alif. Ya, kalau ketemu dengan hamzah pakai satu saja mas. Ala man yasha'u, ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Masih panjangan, kurang pendek, kurang lagi. Ada lagi, ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Oke, ada anziru. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Bagaimana ibu, cukup? Cukup. Mau dilanjut? Cukup besar. Ibu jauh lebih menerang daripada tukang. Oke, lanjutkan. Baik, Mas Fadli, ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Bagaimana Bapak Ibu? Betul? Betul. Bagus. 100. Silakan boleh duduk. Tepuk tangan dong. Ini sepertinya sudah disiapkan hadiahnya, Bu. Sudah disiapkan hadiahnya? Mau dikasih sekarang atau dikasih di rumah nanti? Di rumah, Ustaz. Di rumah? Ya. Kalau boleh tahu hadiahnya besar apa kecil? Besar ya? Ustaz, ya. Besar benar? Besar, Ustaz. Jangan-jangan gak sih, Bu? Terima kasih, Bu, ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya. Silakan boleh bertanya dari Bapak atau dari Kiai, boleh, Kiai? Atau dari Kepala KUA, boleh? Bisa? Atau dari bapaknya sendiri? Gak apa-apa. Bapak, silakan bertanya. Nanti tak bantu. Mau bertanya? Insyaallah. Baik. Hey, yuk dibantu, Ustaz. Mikrofonnya ada di belakang. Ustaz mau? Ada di belakang, mikrofonnya diambil. Insyaallah. Kalau kepala kamu aja yang khawatir, siapkan dia bisa. Baik, siap-siap ya. Ini yang bertanya orang penting. Kamu juga. Silakan. Yang saya mau tanya dulu ini. Berapa? Ananda 04. 04. Insyaallah. Silakan boleh berdiri. Ya. Ya, boleh mikrofonnya di bagi. Ini tetangga saya ini. Oh, tetangganya. Insyaallah. Perkenalkan dulu dengan siapa dan bapak ibunya hadir atau tidak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfadilah. Aulia, dipanggilnya Aulia. Bapak, ibu hadir, Aulia? Hadir semuanya. Minta tolong boleh berdiri ibu dan bapaknya. Insyaallah luar biasa. Baik, Aulia sudah siap menerima pertanyaan dari Bapak Kepala? Siap, Ustaz. Allah Akbar. Insyaallah. Siap katanya, Ustaz. Monggo silakan. Mau bertanya tentang apa? Ya, saya mau pilih angka di atas ini. Oke. Angka yang bagus itu angka 9. Oke. Angka 9. Lumayan ya, 4 baris makin banyak pahalanya. Langsung dibaca saja. Oke, silakan Aulia dibaca dari tahun ke semalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh,
dekat miknya. Fakazzabuhu fakanu minal muhlakin. Baik, ada pelajaran apa? Ada pelajaran para ini, semua tulisan para ini rana dibaca pendek. Insya Allah, bagus. Lanjut saja pertanyaannya. Belum pelajaran, saya sangat paham dengan kita. Insya Allah. Mau dilanjut atau sudah? Cukup ya? Oke, cukup katanya Ulia, terima kasih. Bagus nak, pintar. Tepuk tangan dong. Insya Allah, luar biasa. Silakan boleh duduk. Bapak Ibu, nama tolong sebagai anak-anak malam. Waktu kita untuk memberikan pertanyaan atau soal kepada anak-anak kita batasi. Hanya tinggal 15 menit lagi. Dan semuanya tidak akan kebagian soal. Silakan bagi Bapak dan juga Ibu yang ingin mengetahui kualitas bacaan anaknya, boleh langsung acung tangan dan silakan berikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Silakan dari ibunya sekarang. Oke, boleh. Silakan perkenalkan dulu dengan ibu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munira. Saya mau bertanya. Iya. Ke nomor. Nomor 6. Ya. Ya. Silakan boleh berdiri. Nomor 6. Kasihkan mikrofon ya. Baik. Ananda siapa namanya? Madinah. Putri? Adik. Oke, Bapak, Ibu hadir? Ibu. Ibu yang hadir. Mana ibunya? Ibunya Madinah. Insyaallah luar biasa. Sudah dipersiapkan hadiah buat kamu. Harus bisa jawab dengan baik. Siap Madinah? Siap, Ustaz. Allahu Akbar. Oke, silakan mau bertanya apa? Saya pilih nomor 4. Pilih nomor 4, silakan Ustaz. Insyaallah. Ternyata dapat yang dua baris, yang keras ya. Silakan dibaca. Ta'awudz basmalah Madinah. Karena ini tasdid.
Gunnah, huruf gunnah ada berapa? Dua. Ada dua. Sebutkan. Mim nun. Yang ber? Mim dan nun yang? Berteski. Oke. Bagaimana bapak ibu? Bagus. Bagus 100. Tepuk tangan. Mau mengasihkan hadiahnya? Dikasihkan sekarang atau nanti? Nanti saja. Aku kelihatan orang gitu ya. Iya, itu yang gak sombong seperti itu. Dan yang mau memberikan kehendak ke depan bukan apa-apa Bu. Silakan boleh. Ya, biar sekalian anaknya semangat. Baik, terima kasih Madina. Silakan boleh duduk kembali. Buat anak-anak. Buat anak-anak kita, insya Allah. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ustaz, mau bertanya? Ustaz, sebagai koordinatornya di sini. Kenapa Ustaz? Mau bertanya? Ya. Oke, okay. Gak apa-apa ya. Tapi selain Ustaz Hakim gak boleh bertanya. Selain Ustaz Hakim gak boleh bertanya. Jangan-jangan ini ada konspirasi. Tapi tidak Bapak Ibu. Kami tidak begitu. Insya Allah anak-anak kita semuanya bisa. Cuman beliau saking antusiasnya, saking bersemangatnya sekali, sehingga mau bertanya sendiri. Tak acak sendiri gitu. Seperti apa kemampuan anak-anak kita. Boleh silakan Ustaz Hakim. Mau bertanya kepada siapa? Saya mau mewakili ketua yayasan bertanya. Silakan. Sama anak putri beliau. Insya Allah luar biasa. Nomor 9. Mana, bentar dulu, ketua yayasannya mana? Silakan masuk ke depan besar. Insya Allah luar biasa. Ini ketua yayasan, tapi di belakang terus gitu ya. Insya Allah luar biasa. Memang beliau tidak tidak ingin kelihatan di muka umum, ingin di belakang layar saja, tapi menjadi bagian terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Mudah-mudahan biar kita doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya, pondok semakin besar lagi. Amin ya Allah. Insyaallah. Silakan. Ustaz, mau tanya apa? Saya mau dibacakan Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah? Saya bacakan. Dibacakan, padahal kita tidak perlu menghafal itu ya? Belum. Dibaca? Ya. Oke. Silakan. Buka, ambil Al-Qurannya. Boleh duduk, gak apa-apa kan? Insyaallah. Buka dulu. Bisa dikenalkan dulu. Dengan siapa? Carmila. Oke. Carmila betul itu bapaknya. Betul ya? Oke. Bisa jadi. Oke, Surah Al-Baqarah ayat berapa, Ustaz? Pojok yang ketiga. Pojok yang ketiga, halaman tiga maksudnya? Surah Al-Baqarah ayat 50? Yang masyarakat mata umum. Mata umum, bukan mata umum, tapi sekolah kodanya apa? Yang ketiga, dibaca sampai saya bisa berhubung. Silahkan, kami. يا أيها الذين آمنوا
Pada nisa Tuhan boleh berhenti. Ayah yang pun boleh berhenti. Bala Nisa. Bala Nisa. Salis kesalahan yang mbaknya buat bukan karena kesalahan tidak tahu. Kesalahan mereka berada di atas, nervous sampai nafasnya gak kuat. Kalau nervous beda nafasnya Bapak Ibu. Awalnya panjangnya 60 derajat bisa menjadi 20 saja. Ya seperti anak kita ini. Kalau misal baca Al-Quran itu bagus, tapi baca di sini beda rasanya. Beda. Tapi insya Allah anak-anak kita itu bagus. Ini menunjukkan Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak hanya konsisten di dalam saat membaca Al-Quran, menyimak pun juga konsisten mereka. Ketika salah, salah. Bisa listu, gak gitu ya. Jadi langsung, astagfirullah. Rasanya indah sekali, betul ya? Ini adalah proses yang sangat luar biasa yang anak-anak kita lakukan Bapak Ibu. Subhanallah, luar biasa. Anak-anakku, pasti bisa dijawab. Ada pelajaran apa anak-anakku? Ada pelajaran fiksalismu, dibaca fiksalismu. Tahu dia. Tapi kita jawab kita itu dua. Apa dia tuh? Baik, coba kata lagi, boleh kan? Tunjukkan. Kira-kira betul-betul dia nggak bisa, apa memang karena grogi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawm ada hukum bacaan apa? Hukum roh yang dibaca? Takdir. Hukum roh dibagi berapa? Dua. Apa saja? Roh takdir dan roh takdir. Kenapa ini kok dinamakan roh takdir? Karena roh hukum didahului harokat. Harokat apa ini? Rasulku tidak mengharapkan amsal. Yang ini perhatikan. Nayas hor, hor. Rasulku tidak mengharapkan. Fathah atau domah. Oke, yang ini fathah atau domah. Fathah. Fathah. Kau mummi, mummi. Ada hukum bacaan apa? Idom dikunna. Oke. Berarti ini hukum mensukun atau tanwin atau bukan? Tanwin. Hukum mensukun atau tanwin. Coba sebutkan. Hukum mensukun atau tanwin dibagi berapa? Lima. Sebutkan.